Sebuah mobil di SPBU Jalan Brawijaya, Banyuwangi, Jawa Timur terbakar malam tadi. Pemilik mobil kabur, diduga mobil digunakan untuk menimbun bahan bakar premium karena bagian tangki sudah dimodifikasi agar bisa mengisi BBM lebih banyak. Mobil dengan nomor polisi G9319CP ini terbakar saat mengisi bahan bakar jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Brawijaya, Banyuwangi. Pegawai SPBU dengan sigap langsung memadamkan api yang membakar mobil tersebut sehingga tabung gas yang berada di dalam mobil tak ikut meledak. Menurut saksi, api berasal dari bagian bawah mobil. Polisi pun masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Diduga mobil telah dimodifikasi di bagian tangki untuk mengisi bahan bakar lebih banyak. Pemilik mobil tak dapat diminta keterangan karena langsung kabur. Posisi itu depan itu mobilnya. Posisi mobil itu sudah mati, Mas. Posisi mobil mati. Posisi mesin sudah mati, sudah diisi, nggak sampai penuh ya, itu mungkin bocor dia. Bocor sudah selesai, di starter langsung bleng.